Baik, di sini saya akan mencoba memberitahu tentang tutorial OpenGV di Android. Nah, di sini saya menggunakan Android Studio. Untuk pemakaiannya sendiri, di sini menggunakan Android Studio, kemudian library SDK OpenGV. Anda bisa kunjungi di website saya ivanjul.com. Nah, di sini ada cara install library OpenGV di Android Studio. Di sini saya menggunakan Android Studio 3 versi 3.1.3, kemudian menggunakan library OpenGV 3.2.0. Nah, untuk pemakaiannya sendiri, sebelum Anda menginstal library OpenGV-nya itu, pastikan Anda memiliki Android SDK up to date. Nah, dengan menginstal NDK dan Cmax di tools SDK, kemudian SDK Manager, kemudian SDK Tools, kemudian apply NDK dan Cmax. Untuk masing-masing fungsinya ini sendiri, kalian bisa search apa itu Cmax dan NDK. Nah, ini untuk pemakaiannya sendiri. Kemudian kalau habis itu untuk OpenGV SDK-nya di sini, ketika klik kanan nanti akan menuju link berikut. Anda bisa unduh nih OpenGV SDK-nya. Di sini saya sudah mengunduhnya nih, kemudian udah diekstrak. Kemudian setelah udah mendownload SDK OpenGV-nya, library OpenGV-nya, kemudian buat simul link-nya bernama JNE Libs-nya di FSRG, kemudian main, kemudian di apps ininya juga Cmax-nya ubah pada baris 9 menjadi point ke ini ya, kemudian sinkronkan Gradle dalam aplikasi. Nah, itu salah satu untuk pemakaian dari library OpenGV di Android Studio. Kemudian kita coba langsung install aplikasi, install library OpenGV-nya di Android Studio. Ikuti langkah-langkah berikut. Ini ketika tadi udah download, kemudian di compress, diekstrak, zip-nya diekstrak, kemudian buat proyek Android Studio baru. Coba start new Android Studio, kita namai install OpenGV. Nah, untuk install library OpenGV di Android Studio itu kalian harus cek ini tentang include C++ support, atau juga kalian bisa baca di sini cek centang ini include C++, kemudian pilih empty activity, kemudian di C++ support Anda dapat text ID-nya, fake caption dan vr.tti-nya langsung. Nah, ini centang, please.
Nah, ada berhenti, kemudian klik file, new, import model, kemudian klik ini, tadi pilih folder yang ada file SDK dari library OpenCV-nya. Klik, kemudian SDK Java, kemudian klik OK. Seperti ini, kemudian next. Nah, tadi ini di uncheck semua. Finish. Tunggu sebentar. Nah, kalau udah selesai untuk langkah selanjutnya itu pada model OpenCV-nya itu nih compile SDK versinya itu disamakan dengan boot Gradle di apps-nya. Di sini saya menggunakan versi 27, kemudian lin SDK 21, target SDK versinya 27. Nih, nanti dulu 27 21 ini biarin nanti aja sekalian. Setelah itu kemudian klik file, project structure, kemudian apps, dependencies, kemudian klik ini, module, nah pilih OpenCV library, kemudian OK. Kita udah sampai di sini. Udah selesai, kemudian maksud saya udah selesai buat muter-muternya tadi itu. Kemudian buat folder JNI-nya di project
kemudian apps SRC, kemudian 5 ini klik kanan new folder JN folder ceng JN ellipse fix. Nah, habis itu kopikan yang ada di OpenGV SDK nya SDK native lips. Nah, ini semuanya dikopikan di folder tadi yang kita buka. Nah, kopikan di sini. Dipastikan maksud saya dari semua ini di paste kan. Tunggu, ini masih proses dari mengcopy file yang ada di native lips ke dalam folder JNI. Nah, semuanya udah tercopy ke sini. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan AB filternya ini yang ada pada external native fieldnya. Tambahkan di apps gradle. Nah, di sini di apps gradle. Oke, kemudian ini sudah masuk ini jadi loopnya nggak perlu di ini. Kemudian pada jenisnya ini setelah Gmax minimum record tambahkan ini copy. Setelah ini ya kemudian di akhir file tambahkan lips OpenGV pada target link yang berada setelah native. Setelah ini oke, sense no. Tunggu lagi.
pertanyaan selanjutnya. Coba dijawab ya. Apa yang paling menyeramkan? A. Ketakutan. B. Kunci. C. Ketakutan atau D. Sangat. Ini enggak tahu. Ini menyeramkan semuanya. Oke, saya minta bantuan para penonton aja. Jadi Anda minta bantuan flower ya? Iya, betul sekali. Oke, flower semuanya silakan dibantu ya. Apa jawabannya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini untuk install library OpenCV di Android Studio sebenarnya udah selesai, tapi kita coba tes running apakah dia sukses di install atau tidak. Pada main activity ketikkan kode program berikut. Nah, setelah udah membuat kode untuk ngecek apakah sukses atau tidak, pada log chat ini klik log chat. Kalau OpenCV untuk file name-nya OpenCV, nah untuk log tag-nya itu seperti yang tadi itu namanya main activity, kemudian klik oke, kemudian kita run di HP saya. Setelah di install apakah ada pemberitahuan bahwa OpenCV sukses digital atau gagal. Nah, di HP saya sudah berhasil diinstal, kemudian di log chatnya ini tertulis OpenCV sukses diinstal.